mendamping suami. Jangan perjuangan ini diturun-turunkan. Mari kita segera akhiri tapi dengan sebuah kemenangan, bukan berakhir dengan sebuah kekalahan. Banggalah menjadi perempuan. Walaupun petani, kita harus jadi harus bangga. Tanpa kita, mereka itu tidak bisa makan. Walaupun punya uang ya, mereka kalau kita tidak tanam padi, tidak tanam sayuran, apa beliau-beliau di sana itu mau makan uang? Kan tidak mungkin. Yang saya herankan ya, ada kondisi petani hari ini yang harga cabai seperti ini. Tetapi saya jengkel, justru kemarin itu dari staf ahli bupati itu bilang kalau Lombok itu bukanlah kebutuhan pokok, jadi kok yo harganya jangan tinggi-tinggi. Harusnya beliau juga mikir, operasional kita kan juga besar, juga tinggi. Sedang beliau tidak bisa menekan harga pabrikan. Kenapa kita petani mau makmur sedikit aja diteki-teki oleh makmur. Tadi bilang dari kawan Parangkusumo katanya dengan semena-mena diinjek-injek dengan bego ya Bu. Kalau dimugel akan saya kerahkan, justru warga yang akan menginjek-injek begonya, bukan bego yang akan menginjek-injek kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan kita sampai mana Bu? Sampai kapan? Pak, belum tahu ya. Padahal perjuangan itu sampai kita merdeka. Berarti sekarang itu belum merdeka. Yang jelas kemerdekaan itu kalau kita sudah innalillahi wa innalillahi rajiun. Kalau Tuhan sudah memanggil, berarti kita betul-betul merdeka. Insya Allah surga Allah kita terima. Karena kita termasuk orang-orang jihad. Ibu-ibu harus bisa bersemangat yang lebih. Jangan sampai lahan di sini yang sudah subur, lahan yang boleh tinggalan dari nenek moyang kita, itu sebenarnya lahan dari Gusti Allah Bu. Orang lahannya Sultan orang duwe lahan ngaku-aku SGTU. Saya yang gak punya tanah Bu, saya benar-benar gak punya tanah. Saya jalan su apa mana yang meriki duwe lahan nek ditanduri Lombok bisa dapat duit banyak. Tak toi mati bunya aku. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin dan perkenalkan saya Laksmi Safitri. Saya datang sebagai teman yang banyak belajar dari ibu-ibu sekalian. Dari Sabang sampai dengan Merauke, yang saya pelajari satu Bu. Ternyata ibu-ibu dan keluarga itu tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin. Dan ternyata ibu-ibu itu keluarganya banyak sekali. Bukan hanya dengan suami ibu-ibu berijab kabul, tetapi dengan tanah semangka cabai, dengan air ya Bu, dengan nasi di dapur, dengan tempe, bawang putih, bawang merah yang kalau harganya naik kepala ibu-ibu yang pusing. Jadi ibu-ibu ini keluarganya itu besar sekali. Berkeluarga dengan alam, berkeluarga dengan desa. Sak desa ini kalau ada ibu-ibu yang sakit hati, ada yang iri, apa ibu-ibu nggak pusing? Yang pusing kan ibu-ibu ya? Kalau misalnya ibu-ibu belum berkesempatan menginjak-injak bulldozer, mungkin ada kesempatan nanti tiba saatnya. Begitu ancaman yang setiap hari datang, akan datang juga di depan desa ini. Entah itu dalam bentuk pembangunan jalan lingkar selatan,
entah itu dalam bentuk pertambangan pasir, entah itu dalam bentuk bandara, ada saatnya nanti ibu-ibu yang akan menginjak-injak bulldozer itu. Tetapi sesungguhnya perjuangan ibu-ibu ini adalah perjuangan harian, sama seperti yang saya alami juga. Saya juga punya masalah memikirkan uang belanja, kesehatan keluarga ya bu. Kalau ibu bapak saya sakit itu larinya ke saya, ke siapa lagi? Itu tanggung jawab yang harus kita pikirkan semua. Artinya adalah dalam keseharian itu kita sebagai perempuan kerjanya itu merawat. Merawat. Dan merawat itu adalah sebuah perjuangan. Perjuangan yang tidak bisa dianggap enteng. Kalau dunia ini enggak ada yang merawat, tidak ada perempuan yang merawat, ambiar kabeh.